Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan mereview parfum mobil ya, yang lagi ngetren sekarang, Kopi Bali. Nah, ini ya. Ini baru beli online karena cuman nyoba aja, jadi cuma beli 3 aja cukup kayaknya ya. Ini bisa digunakan buat pengharum di dalam kabin mobil yang gak sedap karena baunya ya. Terus bisa juga digunakan di almari, laci, ataupun rak sepatu yang mungkin ada bau tidak sedap ya. Di belakang udah ada cara pemakaiannya. Tapi dibuka dulu ya, masa masih pakai plastik kayak gini. Langsung saja kita bukanya. Bali. Kadang sini ada cara pakainya, dipecahkan dulu, diremas atau dibukul, kemudian diletakkan pada sumber bau yang busuk atau bau gak enak ya, biar hilang kena bau kopi ini. Jadi ini bisa kalau udah gak bau diremas lagi biar baunya, bau kopinya, aroma kopinya keluar lagi ya. Kayak gini ya, coba ya diremas gimana ya. Oh, ada bunyinya. Nah, gini, denger kan? Oh, harumannya sedap banget ya. Tapi ini tidak untuk dikonsumsi ya, jadi khusus buat pengharum ruangan, bukan untuk dikonsumsi. Kayak gini ya. Saya jadi penasaran isinya apa ya. Isinya kopinya gimana ya? Yang pasti isinya kopi ya. Kayak gini nih. Bisa lihat sini ya. Nah, biji kopi. Kurang jelas kayaknya. Ini yang sudah di remas tadi akhirnya mengeluarkan bau atau aroma kopi yang khas, yang sedap, bisa menghilangkan aroma busuk atau aroma gak enak ya. Taruh di tempat yang sekiranya mengeluarkan aroma yang gak sedap ya, biar netral, katanya sih buat menetralisir bau tidak sedap. Sama depannya gini tulisannya Kopi Bali, belakangnya gambar gini aja ya. Ini saya beli online di kayaknya sih tempat buat tengkulak ya, harganya murah, cuman 7.000 rupiah kirim dari Jakarta. Udah laku sekitar berapa tadi ya di online shop, 20.000 barang kalau nggak salah ya. Kayaknya karena murah, coba aja dah. Oke, langsung saja saya pasang di mobil ya. Parfumnya saya taruh di spion tengah mobil jadi kelihatan, sekalian juga buat variasi darahnya. Ini sudah saya pakai sekitar 1 minggu yang lalu dan memang aroma kopinya sangat khas ya, sangat bagus, recommended. Jadi bau apa atau bau kecut di dalam kendaraan mobil bisa hilang karena dinetralisir oleh aroma kopi ini ya. Untuk harga yang cukup murah, recommended juga buat mengusir bau apa di kendaraan. Sekian sedikit review dari saya. Makasih udah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.